Ya pemirsa, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menghadiri rapat paripurna dalam agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-77. Dalam sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Yuli Setiabakti. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah Selasa 16 Agustus 2022 pagi menghadiri rapat paripurna istimewa bertempat di gedung utama dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2022 kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pada rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setiabakti. Turut hadir Forkopimda, anggota Dewan Muaro Jambi, Kepala OPD dan seluruh para tamu undangan yang hadir. Acara dilanjutkan dengan foto bersama antara pejabat Bupati Muaro Jambi dan Ketua DPRD serta Wakil DPRD bersama unsur Forkopimda dan seluruh anggota DPRD Muaro Jambi dan OPD lingkup Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.